Ini namanya rumput ya, Bro. Ini kalau di sini namanya kolo mento. Kolo mento ini biasanya sukanya di rawa-rawa, di tepi sawah atau sungai yang udah kering ya, ataupun sawah yang sudah kering juga, yang sedikit airnya. Kalau dia nggak diurus, akan banyak sekali yang namanya kolo mento. Nah, kolo mento ini tajam banget, Bro. Nah, kita bisa lihat ya ini. Nah, ini kelihatannya aja ini enggak tajam kalau kita apa namanya? Kegesek ya. Entarlah. Benar kelihatan benar. Ini tajam. Nah, kalau mentah ini biasanya untuk apa rekan-rekan ini? Untuk pahaunya kambing ya. Oh, dan tajam tuh kelihatan silet seperti rigi-riginya ini. Ya kan? Tuh. Ini saya udah kena kayak gini nih, kalau udah kena. Ngelaret-ngelaret tuh. Kelihatan kan? Tuh. Ini bekas nih. Oh. Seperti ini tajamnya. Oh. Tajam ini nih. Jadi rekan-rekan kalau mau larit kolo mento ini harus pakai celana panjang ya. Jangan celana pendek gini, habis lama-lama tuh. Ngerar kolo mento. Karena diginiin nyangkut ya, Bro. Tuh. Tuh nyangkut tuh ya. Ini bisa sobek ini kan itu. Ya udah. Berkat lah. Semantip. Halus bener sih, ini gak kelihatan ya. Ini namanya kolo mento. Kita lihat yang tajamnya, rekan-rekan. Oh. Kelihatannya. Ya nyangkut deh. Ya, seperti itulah rekan-rekan yang namanya kolo mentok.